Baik, bersama dengan kita rakan sukas dari daerah tu, Tuan Ernie Sofina binti Mustafa. Assalamualaikum Ernie. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa khabar hari ini? Sehat. Nampak macam sehat. Yeah. Ya, alhamdulillah kami semua di sini dalam keadaan sehat ya. Cuaca juga cukup mengizinkan pada pagi ini. Wah, lengkap. Alhamdulillah. Mereka sehat dan selepas itu cuaca pun cukup mengizinkan. Baiklah. Pasti ada beberapa maklumat bakal dikongsikan dari daerah tu, Tuan Ernie, silakan. Baik, terima kasih rakan saya di Bandar Seri Begawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillah hari ini kita dapat bersama seperti biasa ya untuk memberitakan antara maklumat-maklumat yang kita terima, acara-acara yang akan diadakan pada bulan November 2019 ini ya. Dan saya kongsikan dulu mengenai tazkirah khas sempena sambutan awal tahun Hijrah 1441 Hijrah. Ini merupakan anjuran Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Tutong dan Jabatan Daerah Tutong dengan kerjasama masjid-masjid yang terpilih di Daerah Tutong. Ya. Pada 16 November 2019 akan diadakan tazkirah khas berkenaan yang bertajuk Solat Jenazah pada jam 9 pagi di Masjid Hasanah Bolkiah Pekan Tutong. Dan berikutnya pula pada 17 November 2019, satu acara juga diadakan bertempat di Gerai Mukim Telisai Daerah Tutong. Akan diadakan Majlis Hari Keluarga Kebangsaan bagi Mukim Telisai Tutong. Ya. Jadi kepada penduduk-penduduk yang tinggal di bawah Mukim Telisai adalah dialulukan untuk sama-sama menjayakan acara Hari Keluarga Kebangsaan yang akan diadakan ya, bermula pada jam 8.30 pagi. Dan manakala pada 24 November 2019, satu pertandingan membaca surah pilihan secara muratal bagi jemaah dan penduduk kampung akan diadakan ya di Masjid Pengiran Muda Abdul Wakil Kudang Tutong dan insya-Allah pertandingan akan dimulakan pada jam 8.30 pagi. Jadi kepada peserta-peserta yang akan mengambil bahagian adalah disarankan untuk hadir lebih awal ya pada 24 November sebelum jam 8.30 pagi. Jadi itulah antara acara-acara yang bakal diadakan di bulan November ini. Dan seterusnya kita ikuti pula tinjauan saya ke salah sebuah kampung di daerah Tutong ya. Jadi kita ikuti bahan yang kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auda, saat ini saya berada di Tamu Long Mayan Tutong ya. Perjalanan saya kira-kira 35 minit dari Pekan Tutong menuju ke tempat ini. Dan seperti yang saya dimaklumkan ya, Tamu Long Mayan Tutong ini beroperasi sebulan sekali pada hari Ahad minggu pertama ya, dan berbagai hasil yang dijual oleh penduduk-penduduk kampung di sini antaranya ialah sayuran kampung ya, antaranya umbut ya, bermacam-macam jenis umbut yang dapat kita lihat di sini. Jadi ingin kita ketahui juga mengenai dengan umbut ini, kita akan dapat saksikan cara-cara mengambil umbut lubah ya. Jadi kita akan kongsikan selepas saya menyaksikan antara hasil jualan yang dijual di tamu ini. Tamu Kampung Long Mayan Mukim Ukong beroperasi sebulan sekali dan ia menjadi tumpuan penduduk luar daerah yang ingin mendapatkan sayuran kampung yang tidak mudah didapatkan di kawasan bandar. Selain itu, jualan lain seperti makanan, salayan, buah dan minyak kelapa juga ada dijual di Tamu Long Mayan ini. Yang paling laris dijual di sini ialah sayur umbut. Ini umbut apa ni? Rotan. Umbut rotan. Ini buah apa? Tarung iban. Inilah pokok luba. Pokok luba adalah sejenis tumbuhan yang tumbuh di hutan. Pokok ini juga ditanam di sekeliling berdekatan rumah
untuk dijadikan umbut, iaitu sayur. Kami berkesempatan berkunjung ke rumah Awang Mamat Jamba, penduduk kampung Long Mayan yang giat mengusahakan bermacam jenis umbut untuk jualan. Beliau menunjuk cara mengumbut sambil berkongsi cerita mengenai tanaman pokok luba dan tempahan orang ramai. Ini macam cara tu, buang dahan dulu ni. Berapa lama sudah kita menanam? Menanam ini masa ya di sini baru ni, seberang tu baru lama. Ya kalau aku menanam kalau jadi dapat deh diumbut dalam 5 tahun lah ini macam. 5 tahun. Berapa banyak yang di sini ada di sini? Kada aku ya seberang sana tu sama sini. Kalau ya macam pohon itu bukan lagi 10,000 kali. Banyak pohonnya. Oh, pasti aku pengen keperingkatkan aku tanam. Dia sudah macam ini. Kalau sudah mau diumbut, atau aku sudah ada kan, buat aku lagi tanam stok atau ini berapa kali peringkat sudah? Ya sebelah sini berapa kali peringkat sudah? Ya sebelah sini sudah yang kira mau dapat diumbut, mesti mau tanam lagi atau siring-siring macam itu, macam sebelah itu lagi atau. Ya kalau umurnya sudah sampai lebih 10 tahun pun sama juga. Cuma kita ini kalau ya ini macam kita mau membuat ampe senang sikit. Kalau sudah besar macam itu ada sana bertabang tu. Ya, selalu tu banyak orang datang nampak sini. Setiap bulan. Oh, telefon saya orang banyak sudah. Pandai kan? Pelanggan banyak sudah. Telepon nanti kami datang nanti bagi tahu. Kadang-kadang malam tadi ya bagi tahu. Besok pagi aku buat sama kok. Aku dalam pukul 10 datang ya bagi tahu. Ngambil 5 kilo kan. Sudah tentulah. Kadang-kadang masa musim puasa banyak orang berguna. Ya yang bisa ya, nyaman ini fresh ya baru dan fresh. Oh ya fresh. Kalau sudah 2 hari bagus sikit. Kalau sudah 3 hari lain rasa. Umbut luba, umbut jalayan ada, umbut dapur ada bawah. Lagi umbut apa lagi? Sudah tu kami cakap umbut lambat. Cakap dusun lambat. Oh. Luba, umbut jelayan, umbut kelapa, umbut lambat antara jenis umbut yang terdapat di kampung ini. Betapa pentingnya generasi masa kini mengetahui dan mempelajari cara-cara mengumbut, lebih-lebih lagi mempelajari cara penanaman pokok-pokoknya secara berperingkat. Hasil umbut luba yang diambil oleh Tuan Mamat tadi dari pohonnya ya, dan setelah dikupas inilah antara hasilnya yang boleh kita ni masak dengan apa cara sekalipun lah ya, mengikut selera masing-masing. Dan apa yang kita dimaklumkan juga tadi, umbut luba ini merupakan salah satu produk kampung Long Mayan, di bawah satu kampung satu produk. Dan hasil ini juga kadang-kadang dihantar juga ke kampung-kampung yang lainnya. Jadi mudah-mudahan dengan perkongsian kita ini ada sedikit sebanyak dapat menambah pengetahuan kita bagaimana penduduk kampung berusaha ya untuk mengambil umbut-umbut yang terdapat di negara kita ini. Dan setakat ini saja kita dapat bersama. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.